Kasus Tengmunida sempat akan ditutup polisi pada hari ini. Dan saksi mata mengungkap hal yang disembunyikan oleh polisi. Kabar beredar mengenai kasus kematian artis cantik asal Thailand, Tengmunida, yang disebutkan kasusnya akan ditutup. Padahal hingga kini kematian Tengmunida masih menjadi sebuah misteri yang belum juga terpecahkan. Kasus mengenai kematian Tengmunida pun masih menjadi sorotan dunia karena di dalamnya terdapat banyak kejanggalan. Bahkan masih banyak netizen yang penasaran berburu foto-foto jenazah Tengmunida saat pertama kali ditemukan di Sungai Chao Phraya. Beredarnya kabar yang menyebutkan bahwa kasus kematian Tengmunida akan ditutup oleh pihak kepolisian setempat dan disinyalir ada orang kuat di balik kasus tersebut telah menuai beragam reaksi. Terkait kabar itu, Letnan Jenderal Polisi Jirapat Pumchet selaku Komandan Polisi Provinsi Daerah 1 mengatakan bahwa kasus Tengmunida masih belum ditutup. Dilansir melalui redaksi kokonats.com, pada Jumat 11 Maret yang lalu, penyidik akan terus menyelidiki kematian Tengmunida. Hari ini setelah bukti baru menunjukkan bahwa dia menderita luka yang tidak dilaporkan oleh penyelidik forensik. Perubahan terbaru dalam kasus ini terjadi pada saat polisi mengatakan bahwa mereka akan menutup kasus kematian dari Tengmunida. Jirapat mengatakan pihak berwenang sedang mengumpulkan bukti forensik baru setelah seorang saksi mengumumkan kepada publik dengan tuduhan dia memiliki luka yang tidak diungkapkan oleh penyelidik. Jirapat menambahkan bahwa sampai saat ini pihak kepolisian setempat sedang dalam proses pengumpulan bukti-bukti dari hasil forensik yang sebelumnya telah dikirim ke Departemen Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Rumah Sakit Sri Raj Universitas Mahidol. Ega pun Bunluret, seorang teman aktris dan juga relawan Yayasan Penyelamat yang hadir ketika jenazah Tengmunida ditemukan, membuat tuduhan yang meledak-ledak kepada sebuah channel 9 bahwa dia melihat gigi patah dan memar di wajah korban di sekitar mata kanannya yang tampak seperti akibat kekerasan benda tumpul. Polisi juga telah membantah menemukan cedera seperti itu, tetapi sekarang telah mengirimkan kembali bukti forensik untuk pemeriksaan ulang. Eka pun mengatakan gigi patah terlihat saat penyidik mengambil sampel dari dalam mulut Tangmo. Dia mengatakan bahwa dia mengharapkan rincian itu diumumkan. "Saya melihat giginya patah," begitu kata Eka pun. "Saya juga belum mengatakan apapun sebelumnya, karena saya pikir prosesnya akan mengungkapkan hasil itu. Tetapi sampai hari ini saya belum pernah melihat laporan seperti itu, jadi saya maju untuk berbicara," begitu sambungnya. Mayor Jenderal Subichai Lim Siwawong, Kepala Lembaga Forensik Kementerian Kehakiman, mengatakan pada wartawan bahwa pemeriksaan tambahan juga akan diperlukan sehingga sampel jaringan dikirim ke Rumah Sakit Sri Raj. Kesaksian Eka pun telah meningkatkan kecurigaan publik bahwa adanya semacam penyamaran telah dilakukan untuk menyembunyikan keadaan sebenarnya dari kematian aktris berusia 37 tahun itu. Tengmunida meninggal 2 minggu lalu setelah dilaporkan jatuh dari speedboat ke Sungai Chao Phraya, Bangkok. Kesaksian yang tidak konsisten dan juga kontradiktif dari 5 orang yang bersamanya ketika dia meninggal memicu spekulasi permainan kotor. Awal pekan ini, polisi juga mengatakan salah satu dari mereka yang hadir mengaku salah menangani perahu, di mana menyebabkan Tengmunida kehilangan pijakan dan kemudian jatuh. Untuk saat ini, pihak berwenang menganggap kematian Tengmunida sebagai kecelakaan. 2 orang bernama Danupatpor dan juga Paibon Robert didakwa mengoperasikan kapal tanpa izin dan kelalaian yang fatal. Jirapat juga mengatakan para penyelidik bermaksud menghilangkan keraguan tentang kasus ini. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa lebih dari 80 saksi telah datang dan semua kesaksian serta bukti forensik akan dievaluasi untuk mendapatkan fakta yang benar. Dia juga mengatakan dari setiap saksi yang memberikan kesaksian palsu juga akan menghadapi dakwaan. Tetapi kepercayaan publik yang rendah terhadap kepolisian dan metodenya telah membuat banyak orang tidak yakin bahwa kasus ini telah diselidiki dengan benar. Detektif keyboard amatir telah menunjukkan perbedaan yang dirasakan dalam kasus yang telah menjadi obsesi media ini. Mengingat seringnya orang kaya dan juga berkuasa dilindungi dari konsekuensi, banyak yang percaya bahwa mereka yang terlibat akan menikmati impunitas yang sama, bahkan jika sesuatu yang jahat terjadi. Update dari kasus Tengmo ditutup oleh kepolisian Thailand karena belum ada bukti yang cukup adanya dugaan pembunuhan. Namun seiring perkembangan dilihat dari kasus foto Tengmunida yang meninggal, ada beberapa luka di kepala, paha dan juga bagian tubuh lainnya. Polisi pun juga membuka untuk penyelidikan lanjutan.
Memang sebelumnya kasus Tang Mo terbaru akan ditutup dan juga polisi menyebut Tang Mo tidak kecelakaan. Akan tetapi publik Thailand tidak percaya sama sekali. Saat upacara pemakaman Tang Mo pada Jumat kemarin, polisi mengaku bisa saja melanjutkan penyelidikannya. Bahkan kabar terbaru dari kasus Tang Mo ini, polisi kembali memeriksa bukti baru yang bisa saja membuka tabir yang selama ini terjadi. Tentu saja bisa saja itu adalah menjadi saksi kunci dan juga sebagai bukti baru mematahkan kesimpulan polisi sebelumnya yang menyebut bahwa kematian Tang Mo adalah ketidaksengajaan. Dikutip melalui Bangkok Post, sekitar 1000 pelayat datang ke Gereja Liberty Bangkok di distrik Savan Psung untuk kebaktian doa. Upacara mewah akan diadakan hingga hari Minggu dan semua kursi telah dipesan penuh beberapa hari sebelumnya dengan acara yang disiarkan langsung di akun YouTube dan juga Facebook gereja. Gereja Kristen Evangelis dapat menampung 3.000 tamu, tetapi jumlah maksimum yang diizinkan untuk acara Nida adalah 1.000 karena jarak sosial. Kita semua tahu bahwa Nida adalah putri kesayangan Tuhan. Tuhan telah mengatur tempat untuk putri ini di surga, kata gereja dalam pesan yang diposting. Subajai Sriwisit mengingat saat-saat bahagia yang dia habiskan bersama dengan saudara perempuannya ketika dia tiba di gereja. Saya datang ke sini sebagai saudara untuk mengirim saudara perempuan saya ke surga dalam acara yang anggun. Aku masih memikirkan masa lalu bersamanya. Kami saling mengenal dan bekerja bersama selama lebih dari 10 tahun dan saya tidak akan pernah melupakan hari-hari itu. Begitu katanya sebelum menangis.